Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star Friends, kembali lagi dengan saya Firly Zahranduyana di Star Farm TV, channel kesayangan para petani dan peternak Indonesia. Nah Star Friends, kalian tahu nggak ini daun apa? Nah ini adalah daun kelor. Nah Star Friends, biasanya daun kelor ini digunakan untuk mengusir jin dan juga untuk memandikan jenazah. Tapi di balik semua hal itu, banyak sekali manfaat dari daun kelor ini. Sudah diteliti juga oleh WHO dan dinyatakan bahwa daun kelor ini memiliki banyak khasiat dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Penyakit apa aja sih yang bisa disembuhkan oleh daun kelor? Simak yuk video berikut ini. Check it out. Nah, manfaat yang pertama dari daun kelor ini adalah menyehatkan mata. Untuk kalian yang memiliki gangguan pada mata, bisa mencoba untuk mengonsumsi daun kelor ini. Kelor mengandung banyak antioksidan yang berperan mengurangi gangguan kesehatan mata. Beberapa kegunaannya yaitu dapat memperbaiki kinerja retina, mencegah penebalan yang terjadi di membran kapiler, dan mencegah terjadinya pelebaran pembuluh darah pada retina. Nah yang kedua, dapat mengobati kanker. Saat ini memang sudah banyak obat kanker yang diciptakan. Namun, alangkah cepatnya jika kita mencoba bahan alami agar tidak terus-menerus merusak tubuh dengan bahan kimia. Kandungan niacinamide dalam daun kelor ternyata dapat menekan perkembangan sel kanker. Nah yang ketiga, dapat menurunkan kadar gula darah. Untuk kalian yang orang tuanya atau diri kalian sendiri bahkan yang mempunyai penyakit gula darah seperti diabetes, kalian bisa mulai mengonsumsi daun kelor ini. Star Friends dapat mengkonsumsinya sebagai sayur untuk pelengkap makanan. Nah yang keempat, manfaat dari daun kelor ini adalah kaya akan antioksidan. Nah biasanya dalam diri kita ini banyak mengandung racun. Nah, bisa dimulai dengan konsumsi daun kelor ini untuk mengurangi racun tersebut dengan antioksidannya. Yang kelima, bisa juga sebagai penguat ASI. Nah, biasanya untuk ibu-ibu yang masih muda atau yang baru melahirkan, yang ASI-nya keluarnya sedikit, bisa dicoba untuk mengkonsumsi daun kelor ini dengan caranya tadi, bisa juga dijadikan sebagai sayur atau mungkin ada inovasi lain. Daun kelor ini cocok untuk sebagai penguat ASI. Yang keenam, ini mungkin bakal dicari oleh orang-orang yang berbadan biasanya agak sedikit gemuk. Daun kelor ini bisa menurunkan kolesterol pada tubuh. Bagi Anda yang memiliki kadar kolesterol tinggi, konsumsilah daun kelor sebagai salah satu solusinya. Jangan sampai kolesterol yang Anda derita dapat meningkatkan risiko penyakit jantung yang jauh lebih berbahaya. Nah yang ketujuh atau manfaat yang terakhir dari daun kelor ini adalah dapat memperbaiki sistem pencernaan atau dapat menyehatkan sistem pencernaan. Ternyata daun kelor ini berkhasiat untuk mengatasi masalah pencernaan seperti sakit mah, sembelit, gastritis, dan juga lainnya. Konsumsilah daun kelor secara rutin agar pencernaan Anda lebih baik kondisinya dan dapat bekerja dengan optimal. Nah Star Friends, mungkin itu tadi ya manfaat dari daun kelor yang bisa Star Farm berikan
Untuk kalian yang ingin baca-baca mengenai artikel, kalian bisa cari di starfarm.co.id. Di situ banyak sekali, ada artikel peternakan, kemudian pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, daun kelor ini juga benihnya atau bibitnya itu dijual di Starfarm Store. Kalian bisa langsung aja datang ke Starfarm Store yang ada di Jalan Raya Ciherang, nomor F3 RT5 RW10 Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Atau jika kalian juga berminat, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini atau nomor WhatsApp juga yang tertera di bawah ini. Selain itu, kalian juga bisa memesan via marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan JDID. Nah, jika kalian suka dengan video ini atau kalian baru datang ke channel ini, kalian bisa klik subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa like serta komen dan share ya video ini. Semoga bermanfaat. Saya Firizaran Duyana undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.